Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Lagi ya di tema 7, subtema 1 pembelajaran 1, kebersamaan di rumah untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa dulu. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan setengah atau 1/2 dengan percaya diri. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan setengah atau 1/2 dengan cermat. Serta siswa dapat menentukan pecahan setengah atau 1/2 secara cermat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Serta siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ini kebersamaan di rumah Siti. Ini ayahnya Siti sedang bercerita ya dengan Siti dan adiknya. Kalian kalau di rumah melakukan kegiatan bersama tidak? Oh iya pasti, seperti makan bersama, menonton TV bersama, dan berolahraga bersama keluarga ya. Dengan ayah atau ibu dan adik atau kakak. Nah, di sini ayah Siti sedang bercerita dengan Siti dan adiknya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, dengarkanlah. Gurumu membacakan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, yuk kita dengarkan ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular, sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular.
Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak boleh hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dari Nur Ngayati Solihati tahun 2007. Nah, itulah tadi cerita Bu Guru tentang ular dan tikus ya. Sekarang ayo mencoba. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh gurumu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah, ya pintar kalian ular dan tikus. Nomor 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Betul, tikus meminta ular untuk tidak memakannya supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. Nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ya, karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Kita lanjut. Ayo berdiskusi. Diskusikan tentang isi dongeng yang telah kamu dengar dari guru. Sampaikan di depan kelas, ya. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita amati nih. Ternyata Siti dan adiknya asik mendengarkan dongeng. Ibu membawakan cemilan kue donat, ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, kita mengenal pecahan ya. Utuh nih, 1 donat utuh. Kamu lihat ada tanda panah dibagi 2 menjadi setengah-setengah ya. Ada donat utuh. Nah, ini ada tanda. Bukan setengah ya, dipotongnya agak beda ukurannya ya, jadi bukan setengah. Ya, sekarang ini ada donat, ini 1, ini donat. Nomor 2 adalah 2 bagian donat sama besar. Nomor 3, 1 bagian donat dan 2 bagian donat. Nah, ini ya, itu 2 bagian, ini 1 bagian dari 2 bagian donat, setengah artinya ya. Sebelahnya. Setengah dibaca setengah atau 1/2. Kalian boleh membacanya setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Jawabannya adalah karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Jadi tidak setengah ya. Ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut dengan tepat ya. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian ya, 1/2. Nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan kertas adalah titik-titik bagian. Iya, kalian pintar, setengah bagian atau 1/2. Kita lanjut ya. Soal nomor 3.
Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapat setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Menjadi berapa ya? Iya, menjadi dua bagian yang sama besar ya. Itu namanya kalau satu utuh dibagi dua sama besar namanya setengah atau 1/2. Nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran betul sama besar. Ya, kalian pintar-pintar ya semua. Kita lanjut ya. Nah, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kita arsir ya. Ini ada gambar berbagai macam bentuk dibagi dua sama besar. Jadi, setengah bagian. Nah, itu diarsir. Atau diberi warna atau diberi garis ya, ini diwarnai. Nah, bawahnya itu setengah juga. Iya, nomor 3 itu. Nomor 4, iya. Nomor 5, setengahnya juga. Nomor 6, setengahnya. Nah, ya, sudah mengerti bukan kalian? Kalian pintar-pintar semua. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama, tuh ya. K itu bunyinya kuat. L itu bunyinya lemah. 1, 2. Berarti yang 1 bunyinya kuat, yang 2 bunyinya lemah. Ya L ya, lemah. Nah itu juga, ini polanya pola birama. Di dalam setiap kurungan itu pola birama ya namanya ya. Nah kalian bisa mencoba membunyikan kentongannya. Yang satu kuat, yang satu bunyi lagi apa yang lemah, tepuk tangan misalnya. Nah kita akan bahas di sini ya. Membedakan bunyi kuat dan lemah. Coba kalian ketuk meja dan kalian tepuk tangan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh praktekkan, ya. Apalagi contohnya, ya, bunyi ketukan pintu. Kamu ketuk pintu, sama kamu petik jari kamu. Kuatan mana? Ya, kuatan ketukan pintu, petikan jari lemah. Kita lanjut ya. Nah, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah, Bu Guru akan ngambil dari contoh gambar yang tadi ya, yang meja diketuk dan tangan ditepuk. Nih ya, bunyi pukulan telapak tangan ke meja nomor 1 ya. Bunyi tepuk tangan. Nah, bunyi yang lebih kuat yang mana? Ya, nomor 1. Bunyi yang lebih lemah? Nomor 2, tepuk tangan. Kalian bisa mencobanya, misalkan bunyi panci dipukul sama botol dipukul. Kuatan mana bunyinya? Botolnya botol plastik ya. Hanya ringan yang mana, kuat yang mana? Nah, kalian bandingkan. Kalian bisa mencoba dengan benda-benda yang lainnya ya. Nomor 2, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. 1, tepuk tangan. 2, penggaris diadu ya, disaling dipukulkan ke penggaris di satunya. Nomor 3, gambar kentongan. Nah, kita akan isi. Bunyi yang paling kuat adalah nomor paling kuat loh. Betul, nomor 3 dung 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 ya, kentongan. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Coba kamu penggaris sama penggaris kamu adu. Pasti bunyinya tidak terlalu nyaring. Kalau tangan ditepuk, pasti prok, prok, prok. Wah, nyaring ya. Dia nomor 2. Dia nomor... Ya, nomor 2. Nomor 1 tuh yang paling keras. Nomor kentongan, nomor 2 tepuk tangan, nomor 3 yang paling lemah. Yaitu penggaris ya, diadu. Nah, sekarang ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu nyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalkan irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul ya.
Bisa kalian praktekkan ya di rumah. Bisa juga dengan suara panci atau dengan suara botol plastik kosong ya. Nah, itu bisa yang lemahnya plastik kosong, yang kuatnya panci dipukul. Nah, ya, selamat mencoba ya. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, duk duk prok prok. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi cicak. Do sama dengan C, biramanya 2/4. Artinya satu kotak itu isinya cuma 2 notnya ya, dan itu ada 4 bagian satu baris ya. Agak cepat lagunya, karangan Atemanya. Yuk kita coba nyanyi yuk. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian bisa menyanyikannya dengan iringan pukulan meja atau tadi ya, pukulan meja ke meja atau tepuk tangan. Selamat mencoba ya. Nah, demikianlah pembelajaran 7 tema, subtema 1, kebersamaan di rumah dalam pembelajaran 1. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2 ya. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.